Jembatan antar dermaga objek wisata indah di Nanfang Ao tiba-tiba runtuh. Sewaktu kejadian, kebetulan ada satu mobil tangki melewati jembatan. Rekaman video diperlambat terlihat dengan jelas mobil tangki tergelincir, terbakar, asap hitam menggepul. <tik> Selain mobil tangki bensin terbakar, jembatan runtuh menimpa tiga kapal masih ada enam ABK terjebak. <tik> Beberapa ABK berhasil diselamatkan dengan kondisi terluka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Masih dikhawatirkan mereka yang terjebak di dalam laut. Petugas penyelamat dan militer masih dalam upaya penyelamat. Jembatan di Nanfang Au telah berusia 20 tahun menjadi objek wisata dan ikon penting dermaga di Nanfang Au. Mempertimbangkan kapal berladar yang akan lalu lalang, maka secara khusus membangun jembatan tinggi melengkung. Diperkirakan akibat badai mitak kali ini melanda Taiwan menyebabkan jembatan Nanfang Au runtuh. Untuk klarifikasi lebih lanjut akan diselidiki oleh instansi yang berwenang.